dia deh. Wow, bahkan ada kayak elektro musiknya gitu. Yang barusan tadi dia melat dong bunglonnya. Lucu banget bunglonnya melat, woi. Gila, keren banget nih Dark Island nih. Aku adalah Profesor Elprana. Hari ini Elprana sedang mencoba untuk meneliti sesuatu. Kamu pasti tahu dong dengan game My Singing Monsters. Baru aja kemarin Profesor Elprana melanjutkan season keduanya. Kamu bisa tap tombol di atas ya teman-teman untuk nonton videonya. Di video kali ini aku ingin mencoba meneliti My Singing Monsters sekali lagi. Dengar-dengar katanya ada pulau misterius yang sangat tersembunyi. Duh, Profesor Elprana jadi penasaran nih. Emang beneran ada ya pulau-pulau misterius yang sangat rahasia yang ada di My Singing Monsters? Maka dari itu kita akan coba cek sama-sama ya. Weh, iya dong teman-teman, beneran ada dong. Bahkan ada banyak sekali pulau-pulau yang sebelumnya belum pernah ditemukan di My Singing Monsters. Oke, teman-teman, kali ini Profesor Elprana akan mencoba melihat semua pulaunya. Kalau kamu kepingin Profesor Elprana melanjutkan penelitian tentang pulau rahasia My Singing Monsters, ayo like dulu video ini sekarang juga. Bantu sampai tembus 5000 likes teman-teman. Udah 5000 likes, Profesor Elprana akan lanjutkan part kedua. Komen aku sudah like jika kamu sudah like video ini. Oh iya, sekalian nanti bantuin Profesor Elprana memberi nilai dari angka 1 sampai 100 untuk setiap pulau rahasia My Singing Monsters ya. Oke deh, gak usah basa-basi. Selamat datang di Elprano. Elprana noob banget. Yang pertama ada Rainforest Island. Lihatlah, ini ada monster yang bermain piano dengan giginya berwarna-warni itu. Wih, banyak banget monster-monsternya. Monsternya terlihat sangat eksotik. Lihat deh teman-teman, ada naga, ada yang lehernya panjang, terus ada yang pink-pink kayak awan itu, seperti Aladdin, seperti jin cewek. Wih, keren banget. Ya ampun, ternyata monsternya ada banyak dong. Rainforest Island ini sangat eksotik teman-teman. Tuh lihat, satu persatu monsternya sudah kelihatan. Ada yang kayak gurita juga dong. Ya ampun, ada yang kayak robot. Wih, gila, bagus banget sih. Itu yang bertingkat 4 monster apaan tuh? Wih, lihat deh. Wow, bahkan ada kayak elektro musiknya gitu. Gila, keren banget nih. Wah, kalau kayak gini sih Elprana akan beri nilai 85. Kamu kasih nilai berapa teman-teman? Tulis di kolom komentar nilai kamu ya. Wow, yang lehernya panjang itu bisa bernyanyi bahkan. Wih, bagus banget suaranya. Indah sekali. Aku suka banget sama animasinya. Kayak sinematik gitu teman-teman. Oke. Ini juga ada kayak uga-buganya, kayak ada orang suku pedalamannya gitu. Waduh, diperhatikan dengan sangat ya detailnya ya. Oh my god teman-teman, bagus banget. Elprana suka. Kalau kamu paling suka sama monster yang mana nih? Kamu komen di kolom komentar monster dari Rainforest Island ini yang jadi favorit kamu. Ya ampun, bagus banget. Kayaknya kita harus beri nama deh setiap monster-monster ini teman-teman. Tuh lihat, bagus-bagus dong. Ada yang kayak buaya sama kadal warna hijau ini nih. Dia bisa nyanyi, ngakak bener suaranya. Oke, kita lihat monster-monster yang lainnya kayak gimana tuh. Ya ampun, bagus banget. Wow, ini yang instrumental gendamannya teman-teman. Tuh lihat, gendangnya kayak punya dentuman yang khas. Oh my god, gila banget. Itu seperti burung elang legendaris. Tuh lihat, ada tulisan kunonya. Ya ampun, bagus banget teman-teman. Gila, Elprana gak rugi sih kasih ini nilai 85. Pulau yang kedua bernama Calamity Island. Tuh lihat, terlihat lebih polos dan terlihat sedikit lebih gelap teman-teman. Tapi menurut kamu gimana? Aku sih cukup suka sih. Kita akan coba dengarkan. Kalau yang tadi musiknya agak bersemangat gitu, ada elektro musiknya. Kalau yang ini instrumennya kayak lebih sederhana gitu. Terus juga suaranya lebih kalem. Tapi lihat deh, kalau aku lihat-lihat yang Calamity ini, master-masternya tuh kayak lebih dark gitu, lebih gelap, lebih serem. Bentuk-bentuknya juga unik, atraktif, tapi juga aneh. Ya ampun, merinding banget. Tuh lihat, ada yang kayak tikus tua gitu. Itu apaan, woi? Itu monsternya beneran ada di game My Singing Monsters. Yang tahu itu nama monsternya apa, please komen di kolom komentar. Kalau belum ada namanya, kayaknya kita bisa kasih nama nih. Kamu kasih nama apa tuh monster itu tuh? Oke. Suaranya lucu, suaranya juga bagus sih sebenarnya. Elprana suka. Kita akan coba dengarkan perlahan suaranya, teman-teman. Weh, itu yang kayak pumpkin, dia juga bisa nyanyi dong, ada kayak liriknya gitu. Wow, bagus banget sih. Wih, bagus. Huga-huga. Huga-huga. Bagus banget ya suaranya ya.
Oke, kita akan coba dengarkan lagi musiknya. Oh, yang ini instrumennya, teman-teman. Wih, lihat deh. Monster-monster ini bagus-bagus. Aku sih suka. Tapi karena ini lebih sederhana dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan kayak diedit sangat sinematik. Yang ini Elpern akan kasih nilai 75. Kamu kasih nilai berapa, teman-teman? Tulis nilai kamu di kolom komentar. Oke. Okay. Ada suara lagi. Siapa tuh yang itu? Yang mana yang ini? Aku nggak lihat nih. Oh, yang itu loh. Yang tanaman yang kayak muncul dari dalam pot itu loh, teman-teman. Itu tanaman apa? Itu monster bentuk apa tuh ya? Tapi suaranya bagus sih. Suaranya merdu gitu kayak suara kedua kalau lagi paduan suara. Iya nggak sih, teman-teman? Gila sih, ini bagus banget sih. Ya, walaupun aku beri nilainya cukupan 75 aja, teman-teman. Sekarang kita akan lanjut lagi ke pulau berikutnya. Stone Beach Island. Wih, warnanya vibran banget, teman-teman. Oke. Okay. Asik nih lagunya nih. Gila, instrumen lagunya sesuai dong dengan tema islandnya yang ada di pantai. Tuh, lihat. Lagunya kayak pakai ukulele, gendangan yang sederhana gitu. Ala-ala lagu orang Hawaii. Ya ampun, gila, keren banget. Itu apaan tuh, kayak kalajengking? Terus ini kayak gendang kelapa gitu. Kayak kerang gitu loh, teman-teman. Ya ampun. Wih, yang ini kayak kepiting, woy. Kepiting koral berwarna coklat. Waduh, bagus banget sih suaranya sih. Wih, unik ya suaranya ya. Ini sebenarnya sederhana. Instrumennya tuh nggak yang kompleks seperti dua pulau sebelumnya. Tapi aku suka banget sama karakter dan juga warna yang ada di gambar-gambar ini, teman-teman. Oh, suaranya kayak gitu. Aku jadi bingung. Untuk musiknya sebenarnya asik, tapi musiknya kayaknya aku kasih nilai standar aja deh, 75. Tapi untuk gambar-gambar monsternya, Elpern akan beri nilai 80. Berarti kalau di total-total, di rata-rata, nilainya sama-sama 75 sih. Iya, nilainya sama-sama 75, sama seperti Calamity Island yang sebelumnya, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Gila, bagus banget. Gambarnya ada yang kayak bunglon. Ya ampun. Kok kreatif sih yang bikin karakter-karakter ini? Yang barusan tadi dia melet dong bunglonnya. Lucu banget bunglonnya melet, woy. Ya ampun, ada-ada aja deh. Oke, kita akan coba dengarkan musiknya, teman-teman. Asik loh musiknya sebenarnya. Cuma kayak kurang kompleks aja, instrumennya kurang banyak. Apaan tuh yang di sebelah kanan tuh? Kayak ada daging, ada matanya. Loh, dia lompat-lompat, woy. Dia mau kemana tuh? Astaga, teman-teman, ngakak bener. Aku jadi penasaran, kamu beri nilai berapa untuk Beachstone Island ini, teman-teman? Tulis nilai kamu di kolom komentar. Ada Dark Island, teman-teman. Gila, keren banget nih Dark Island nih. Dengerin deh. Musiknya asik loh. Wow, fuck. Gila, keren banget suaramu. Di sini kamu terlihat sangat keren. Wih, suaranya tuh jammer juga keren dong, teman-teman. Coba deh kamu perhatikan. Ini monster-monsternya juga unik di sini. Gila, kok bisa ya orang kepikiran tuh bikin Dark Island seperti ini? Bahkan benar-benar diperhatikan secara khusus dan detail loh. Dekorasi pulaunya, desain karakternya, musiknya apalagi. Musiknya tuh kayak enak didengar, lembut banget di telinga, tapi juga menunjukkan kesan yang gelap, kesan yang misterius gitu. Wow, Mamot! Aku nggak nyangka kamu bisa bersuara seperti itu, Mamot. Gila, ini keren banget sih pulaunya. Waduh, bagus banget. Lihat deh, desain-desain karakternya juga gila, keren banget. Ini baru part pertama, teman-teman. Kalau kamu ingin Elpern lanjut ke part 2, ayo like video ini sekarang juga dong. Kamu komen, aku sudah like jika sudah like video ini. Astaga, lagunya bagus banget. Elpern suka. Bahkan ada yang juga main instrumental kayak harpa gitu loh. Suara siapa, Touch? Suaranya siapa, Touch? Suaranya siapa itu tadi? Wow! Dua kura-kura penjaga portal ini dong. Gila, desain tandunya hebat banget sampai bercahaya gitu, woi. Astaga, teman-teman, Elpern kepingin nangis, woi. Ini lagu yang gila, keren banget lagunya. Terus juga ada monster yang di tengah seperti logo Yin and Yang itu juga gila sih. Bener-bener spektakuler, teman-teman.
El Prana benar-benar akan memberikan nilai dari Island Dark Island ini 100. Aku kasih nilai 100. Kamu kasih nilai berapa? Dark Island yang ada di My Singing Masters ini, kamu kasih nilai berapa? Tulis di kolom komentar nilai kamu ya. Eh, lihat deh, itu ada golem yang di tengah, yang mirip seperti kelelawar, tapi di dalam mulutnya ada matanya. Kok bisa sih kepikiran bikin kayak gitu karakter monsternya? Ya ampun teman-teman, terima kasih banyak buat kamu yang sudah menyarankan El Prana untuk melihat semua fanmade dan juga Secret Island yang ada di My Singing Monsters. Buat berikutnya, El Prana beneran akan melanjutkan lagi nih serial My Singing Monsters, terutama untuk fanmade island seperti ini dan juga Secret Island. Dengar-dengar sih, katanya juga ada monster-monster rahasia yang diciptakan oleh para fans lo untuk game My Singing Monsters. Penasaran gak teman-teman? Kalau kamu penasaran, ayo dong like video ini biar El Prana semangat melanjutkan video My Singing Monsters berikutnya. Sampai jumpa!